Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak. Salam sejahtera untuk para pencinta wadri seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan tip atau cara beternak kambing yang menguntungkan ya mas bro. Ini bisa dilihat sendiri, ini kandang saya. Dan ini semua jenisnya, kambingnya itu kambing jantan ya mas bro. Kenapa saya lebih memilih kambing jantan? Karena untuk penjualannya itu lebih cepat ya mas bro. Prosesnya itu lebih cepat dibandingkan dengan proses breeding. Kalau breeding itu membutuhkan waktu yang lama untuk kita mendapatkan hasil atau untung ya mas bro. Ya, berawal dulu saya dari pengalaman saya itu berawal dari 5 ekor pejantan. Lalu saya menambah menjadi 10, terus menambah terus, menambah terus. Dan tahun kemarin saya sudah memelihara 27 ekor pejantan yang saya jual tahun kemarin. Nah itu dengan bibitan per ekornya itu 1 juta ya mas bro. Bibitan kambing dengan bibitan 1 juta. Dan untuk penjualannya sendiri ini saya pembongkarannya itu untuk pemanenannya selama 3 bulan ya mas bro. Nah, untuk selama 3 bulan saya itu dengan bibitan 1 juta saya jual dengan harga 1.500.000 ya mas bro. Jadi keuntungan itu per ekornya sudah untung 500.000. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga peternak itu yang apa? Sistemnya itu pemanenannya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, yang 1 tahun itu untuk modalnya itu dengan bibitan yang unggul yang bagus, dengan bibitan dengan harga 1.500.000 dalam 1 tahun panen itu dibongkar bisa mencapai harga 3 juta ya mas bro. Jadi keuntungan peternak itu dalam 1 tahun itu per ekornya 1.500.000. Kalau untuk saya sendiri itu lebih sangat menguntungkan di waktu 3 bulan sekali pembongkaran ya mas bro. Karena apa? Karena kalau untuk 3 bulan sekali pembongkaran itu, kalau 27 ekor kambing milik saya itu dengan harga bibitan 1 juta itu 27 juta ya mas bro. 27 juta selama 3 bulan dibongkar itu sudah mendapatkan dengan harga 1.500.000 ya mas bro, itu 3 bulannya itu sudah mendapatkan 40.500.000. Jadi keuntungannya itu 13.500.000 selama 3 bulan. Sedangkan kalau peternak itu yang sama-sama ekornya ya mas, per ekornya itu yang dipelihara 27 ekor dengan harga 1.500.000 itu biayanya sudah mengeluarkan 40.500.000. Sedangkan kalau dijual dengan harga 3 juta itu sama saja keuntungannya sama pengeluarannya waktu pembelinya itu 40.500.000 selama 1 tahun pendapatan keuntungannya selama 1 tahun. Sedangkan ini kalau selama 3 bulan ini saya keluarkan, saya panen ini untuk jumlah 27 ekor itu sudah menghasilkan 13.500.000 untuk selama 3 bulan. Jika dikalikan selama 1 tahun itu berarti kan pembongkaran itu sudah 4 kali ya mas bro. 4 kali jika dikalikan 1 juta, 13.500.000 dikalikan 4 kali itu sudah 50 juta lebih ya mas bro. Jadi lebih menguntungkan pembongkaran selama 3 bulan ya mas bro, dibandingkan 1 tahun pembongkaran untuk 1 tahun atau pemanenan untuk 1 tahun. Untuk kambingnya sendiri saya tidak memilih-milih kambing seperti ini. Ini kambingnya jenisnya kambing kacang, kambing rambun ya mas bro. Ini ada kambing rambun seperti itu saya terapkan untuk penggemukan. Dan alhamdulillah sekarang saya ketagihan dan sekarang saya menambah lagi itu di sebelah sana, itu kandang baru saya di sebelah sana mas bro. Nah kelihatan, nah,
itu kandang baru saya. Itu jumlahnya ada 21. Dan ini untuk kambing betina ini, yang seperti ini. Seperti itu saya tentang ternak kambing dengan cara penggemukan ya Mas Bro. Dan alhamdulillah untuk pakan sendiri saya ini tidak mengeluarkan biaya pakan, karena ini pakannya hanya daun singkong seperti ini. Nah, ini boleh diambil jika ketika orang-orang di daerah saya ini petani singkong, kalau ada yang panen boleh diambil daunnya ya. Seperti ini untuk pakannya tidak mengeluarkan biaya, hanya menggunakan tenaga kita sendiri ya Mas Bro. Dan alhamdulillah sekarang kambing saya itu sudah ada 45 ekor. Karena ketagihan untuk pelihara kambing penggemukan ya Mas Bro. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan tentang ternak kambing yang menguntungkan ya Mas Bro. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian untuk beternak, dan jangan ragu ataupun malu untuk beternak kambing ya Mas Bro. Jangan jadikan keterbatasan untuk menjadi hambatan. Nah, oke, itu saja ya Mas Bro. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam peternak.